Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas calon mobil sejuta umat, Fortuner versi rakyat. Berikut spesifikasinya. Pasar otomotif tanah air bakal mendapat mobil baru yang digadang-gadang menjadi mobil sejuta umat yang sekeren seperti Toyota Fortuner. Disebut sebagai mobil sejuta umat, karena mobil ini memiliki desain yang mewah seperti Fortuner, tetapi dijual dengan cukup terjangkau. Mobil tersebut merupakan Chang'an CS75 Plus, yang merupakan kendaraan produksi asal negeri Cina. Pabrikan Chang'an pernah memasarkan produknya yang berjenis pick-up di tanah air, bahkan diklaim menjadi mobil SMK. Kini Chang'an kembali meluncurkan produk barunya, yaitu CS75 Plus yang sudah mulai dipasarkan di negara Asia. Dikutip dari portal kotabagu.com dari channel YouTube @autodp. Mari kita ulas spesifikasi lengkap dari Chang'an CS75 Plus yang secara resmi sudah dipamerkan pada ajang otomotif di negara asalnya. Chang'an CS75 Plus sendiri mengusung gaya SUV yang secara tampilan seperti mobil Honda HR-V yang mewah dan elegan. Dari depan, mobil ini terlihat sporty di mana diberikan grill yang cukup besar dengan warna black glossy serta bentuk bomber cukup futuristik. Pada sisi kiri kanan, ada sayap berwarna hitam metalik yang dipadukan dengan warna merah, lalu pada tengah disematkan logo Chang'an. Untuk lampunya berbentuk tipis memanjang yang sudah LED, serta diapit lampu DRL yang membentuk sangat sporty. Pada bagian samping berbentuk lekukan-lekukan yang elegan meranjak ke belakang, Chang'an CS75 Plus menggunakan lampu stop lamp berjenis phonic lamp serta diberikan spoiler. Masuk bagian interior, Chang'an CS75 Plus diberikan kesan mewah dan sporty. Untuk dalamnya diberikan aksen merah dan juga hitam metalik. Di mana pada layar monitor seperti dipadukan antara monitor speedometer dan head unit multimedia yang memiliki kotak memanjang. Untuk layar panel speedometer sudah menggunakan layar berukuran 10 inci yang telah diberikan fitur-fitur canggih diantaranya full digital serta menunjukkan layar 360 dari mobil. Sementara layar monitor multimedia menggunakan layar sentuh 12 inci yang bisa dikoneksikan melalui Android dan iOS. Pada konsol tengah memiliki desain yang mewah, tuas transmisi sudah dibuat modern, serta tidak ada tuas parking brake di mana telah digantikan sistem elektronik. Untuk bagian tengahnya memiliki ruang yang luas yang telah diberikan AC dan port USB charger.
Fitur yang canggih pada Changan C75 Plus ini telah memiliki parkir otomatis, jadi pengendara tinggal menekan tombol mobil akan parkirnya sendiri. Bicara dapur pacunya, Changan CS75 Plus menggunakan mesin 2L turbo yang bisa menghasilkan tenaga 233 PS dan torsi 360 Nm, serta didukung 5 percepatan. Untuk pemasarannya, Changan CS75 Plus sudah dipasarkan di Filipina dan Vietnam untuk harganya jika dirupiahkan dibanderol 300 jutaan. Sementara diprediksi mobil Changan CS75 Plus segera dipasarkan di Indonesia, jika benar akan dipasarkan di tanah air, pasti akan saingi Toyota Fortuner.